warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hida TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu di schedule Ayu Ting Ting hari ini, 2 September 2021. Jam 12.30 waktu Indonesia Barat, Ayu Ting Ting akan hadir di Brodies TV. Dan jam 21.30, Ayu Ting Ting akan hadir lagi nih di Lapor Pak. Pastinya seru dan kocak abis nih ya kalau Ayu Ting Ting sudah di Lapor Pak dan juga Brodies TV. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update. Jadwal hari ini ya. Semangat terus kakak. Terima kasih informasinya Ayu Ting Ting Official Update. Dan bagi sahabat semua yang ingin melihat tingkah kocak Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabatnya yang lain, jangan lupa saksikan hari ini 2 September 2021 jam 12.30 Brownish TV, dan nanti malam 21.30 waktu Indonesia Barat akan hadir di Lapor Pak. Brownish TV siang ini jam 12.30 akan menghadirkan 3 pilot ganteng sekaligus nih. Wah wah wow, akan hadir 3 pilot ganteng di Brownish TV hari ini. Dan ketiga pilot tersebut diantaranya ada Angki Sudiro Tamtama dan juga Haidar Pratama. Yang penasaran pengen lihat ketiga cowok maco keren ganteng, nanti saksikan dan hanya di Brownish TV siang ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini Mimin ada informasi selanjutnya nih yang mengenai Ayu Ting Ting dan juga para sahabatnya yang lain, dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Fake. Alhamdulillah, 3 program kesayangan Ayu Ting Ting masuk nominasi. Ada satu lagi program Brownies Jalan-Jalan Trans TV, ada lagi Lapor Patran 7, belum lagi ada 1 tahun tapi udah hebat bisa masuk nominasi dan sejajar sama program TV lain yang udah lebih lama top pokoknya ya. Brownies juga walau ada program lumayan lama tapi masih berhasil masuk sebagai nominasi. Jangan lupa dukung Ayu Ting Ting dan juga programnya. Ada 3 program yang masuk nominasi, ada Brownies TV, Lapor Pak dan juga Pas Sore. Bagi sahabat semua, inilah cara vote-nya. Yang pertama, follow Instagram Indonesia Antv Awards, lalu like postingan Lapor Pak Trans 7 dan juga Brownies TV, serta post buka Trans 7, Brownies Jalan-Jalan Trans TV dan program Lapor Pak Trans 7, dan tulis vote tahun 2021 di DI untuk program Brownies TV. Lalu program pas buka Trans 7 komen vote ITA 2021. Dan cara yang kedua, kalian bisa vote juga via aplikasi RCTI Plus dan juga Facebook, Instagram Indonesia Antv Awards, Facebook Indonesia TV Awards, aplikasi RCTI Plus. Dan Mimin ingatkan, satu akun hanya berlaku 1 vote setiap harinya. Periode vote 1 September sampai 22 September pukul 00 waktu Indonesia Barat. Diselenggarakan 27 September 2021 dari IU Each Love Trans 7 ngeborong. Wah wow, iya karena programnya emang bagus-bagus. Kalau aku kagak bisa vote sih, komennya dibatasi. Follow dulu akunnya, tunggu beberapa menit, nanti cek komenan pasti muncul kata Ayu Ting Ting. Ini tuh kiriah 15. Masya Allah, barakallah fi tumba Ayu Ting Ting. Semangat, semoga menjadi the winner. Makanya banyak yang iri dengan Mbak Ayu karena Mbak Ayu artis cerdas, good job Mbak Ayu. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting di 3 program. Pertama Brownies TV, Lapor Pak dan juga Pas Buka. Jadi bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan ya. Oke sahabat semua, tetap dukung Ayu Ting Ting karena Ayu Ting Ting tahun ini banyak sekali masuk nominasi. Dan inilah nominasi yang paling hebat juga nih. 3 programnya berhasil masuk ke Indonesian Antv Awards 2021. Hebat, mantap ya. Kalau ada Ayu Ting Ting pastinya bakal viral nih ya. Heboh, dan semoga bisa memenangkan hadiah yang didambakan yang untuk para sahabat semua. Jadi bagi sahabat Ayu Ting Ting dan semuanya, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting dan juga sahabat yang lainnya.
Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Bibin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Dan jangan lupa tonton Brownies ya, hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat, karena akan hadir nih 3 pilot paling kece, keren dan ganteng nih. Oke sahabat semua, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.